الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد يا bagi yang dihormati semua hadirin hadirat tetamu Allah Taala, syukur kita pada Allah Taala dengan limpah kurnia hidayah dan inayah Allah Taala dipanjangkan usia. Mudah-mudahan usia ni kita dapat gunakan dengan sebaik yang mungkin insya-Allah untuk nak mendapat redha Allah. Mudah-mudahan kelapangan waktu yang Allah Taala kurniakan kepada kita menggunakan sebaik yang mungkin kembali kepada Allah untuk memperolehi keberuntungan di akhirat kelak insya-Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, pada hari yang berbahagia ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita dalam kitab Huraian Hadis Hukum, dan pada hari ini kita masuk tajuk yang berikutnya, iaitu pada hadis yang ke-19, iaitu pada membicarakan berkenaan dengan 7 golongan yang dibayangi arasy Allah. 7 golongan yang dibayangi arasy Allah Ta'ala. Arasy merupakan suatu tempat kemuliaan dan keagungan bagi Allah Ta'ala, iaitu sebagai simbol ataupun lambang kemegahan Allah Ta'ala, arasy Allah. Di dalam banyak dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nak menyatakan berkenaan dengan betapa dahsyatnya keadaan yang berlaku di padang mahsyar. Bukanlah padang mahsyar ni seumpama macam padang yang kita duk sedia pergi ataupun sedia tengok. Macam padang bola di stadium sebagainya kan, tak sama. Padang mahsyar ni merupakan suatu tempat yang belum pernah manusia jejak. Tak pernah ada seorang pun pernah sampai di padang mahsyar. Dan keluasan dia masya-Allah tabarakallah sangat luas. Kita tak boleh nak bayang dan gambarkan dengan akal fikiran kita yang sangat terhad, yang sangat terbatas ni. Dan padang mahsyar ni merupakan tempat untuk kita nak menunggu amalan kita dihisap oleh Allah Ta'ala. Ini transit. Tempat untuk kita ni transit nak menunggu tempat yang sepatutnya kita pergi. Sama ada tempat kebahagiaan iaitu syurga Allah, atau yang sebaliknya ke neraka Allah. Wa'iyazubillahi min zalik. Tapi cara nak tunggu tempoh tu sangat lama. Tuan-tuan perempuan sekalian, tempoh tu sangat lama. Sehari ke? 2 hari ke nak tunggu? Tak. Yang dikatakan paling ringkas pun selama 50 tahun. 50 tahun hari akhirat, bukan hari dunia. Masya Allah. Perbezaan hari dunia, hari akhirat. 1000 tahun di atas dunia, baru sehari di akhirat. Bayangkan 50 tahun, lama mana? Jadi inilah tempat untuk kita menginap buat sementara waktu sebelum kita ditauzi'kan, diagih-agihkan, ataupun kita ni diberi sama ada kamu masuk ke tempat ni ataupun ke situ, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Ini pada mahsyar. Jadi nak menunggu tu sangat lama. Dan macam-macam keadaan orang kita boleh lihat di padang mahsyar, kerana dikumpulkan semua hamba Allah di padang mahsyar. Dikumpulkan kesemuanya sekali. Semenjak zaman Nabi Adam AS sehinggalah manusia yang terakhir berlakunya kiamat. Punya ramai orang, ramainya manusia, termasuk dengan jin dan segala kejadian Allah Ta'ala. Semuanya dikumpulkan di padang mahsyar.
Kita boleh bayang tak? Mungkin dengan bayang, dengan apa yang kita boleh just bayang dengan bayangan kita lah. Bayangan kita seumpama macam padang yang luas. Seumpama macam padang Arafah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sebelum saya pergi kepada hadis ni, nak membicarakan 7 golongan yang selamat. Nah, khususnya dalam hadis ni menyatakan 7 golongan yang mereka ni kalau dibayangi dengan arasy Allah, mereka ni selamat. Mereka ni selamat. Okay. Sebelum tu, kita nak tengok bagaimana kedahsyatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memindahkan kita daripada kehidupan di atas dunia, berlakunya kiamat dan seterusnya alam-alam yang berikutnya. Dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Hajj, ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم. Pada hari kamu melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu, tiap-tiap ibu yang menyusu, كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. Ibu yang menyusu akan melupakan anak yang disusukannya. Masya Allah. Maksudnya, anak yang masih kecil, yang dikendong, yang diberi susu oleh ibunya, berlakunya ataupun bila mana sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil, tiupnya sangkakala sehingga menyebabkan bumi ini menjadi hancur. Allah, bunyi gegak gempita yang sangat kuat, yang sangat mengerikan, yang menghancurkan bumi, bukit bukau, gunung ganang menjadi seumpama macam debu-debu yang berterbangan, menjadi seumpama macam kapas, menjadi seumpama macam kapas-kapas yang ditiup oleh angin berterbangan. Sebegitulah, boleh bayang tak? Gunung ganang punyalah besar, punyalah hebat megah berdirinya gunung ganang, seumpama nanti seumpama macam kapas ataupun debu yang berterbangan ditiup angin. Masya-Allah. Dan kemudian akan pecah hancur bumi ni selumat-lumatnya, matahari akan pecah, semua yang hidup akan mati. Masya-Allah tabarakallah. Dan dinyatakan, dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan menggugurkan anak yang dikandungnya. Dan engkau akan melihat manusia mabuk padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Tetapi azab Allah amatlah berat, mengerikan. Ni apa siapa imam duk main ni kah? Mat. Kuat sikit. Dia agak, dia bunyi ni humming. Nah. Dan kemudian antara lain di dalam surah Abasa ayat yang ke-33 dan ayat 36. Fa iza ja'atis sakha yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Kemudian ingatlah keadaan yang berlaku apabila datang suara jeritan yang dahsyat. Satu suara pekikan yang dahsyat. Pada hari seseorang itu lari dari saudaranya dan ibunya serta bapanya dan isterinya serta anak-anaknya. Ini antara gambaran berlakunya kiamat. Sangat dahsyat. Dan kemudian apabila seseorang itu dah pun, kita semua dah pun meninggal. Dan kemudian nak dibawakan kita ke padang mahsyar. Dikumpulkan kita di padang mahsyar, dibawakan kita ke situ dalam beberapa keadaan. Di mana tempat kita meninggal akan dibawa di dalam beberapa keadaan, sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tuhsharuna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum
sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar, yang pertamanya di dalam keadaan berjalan. Seseorang itu berjalan, ada berjalan dia cepat, langsung sampai, seumpama macam kilat, laju dia jalan. Ini hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh, yang terpilih, yang terbaik di atas muka bumi Allah. Berjalan dengan sangat pantas, tiba-tiba sampai. Ada yang berjalan sekian lamanya dengan perlahan, tapi dia berjalan. Dan ada juga yang berkenderaan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajahnya, yang berjalan tetapi berjalan menggunakan muka. Boleh bayang tak? Tak boleh bayang kan? Sebab tak pernah buat kan? Balik ni try buat. Ataupun buat sekarang. Muka kita dekat tanah, berjalan. Apa macam? Boleh tak? Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana nak seseorang itu, iaitu terutamanya golongan kafir, yang mana mereka ini akan dibawa kepada mahsyar dalam keadaan mereka berjalan menggunakan muka. Bagaimana wahai Rasulullah? Ditanya sahabat kepada Nabi SAW. Dan Nabi menyatakan bahawasanya bagaimana Allah Ta'ala berkuasa menjadikan manusia berjalan dengan kakinya, dan begitu juga Allah Ta'ala berkuasa menjadikan seseorang itu mampu berjalan dengan mukanya. Tetapi benda ni kita tak boleh bayang, sebab bukan kita buat benda tu sekarang ni. Fitrahnya kita berjalan menggunakan kaki kerana Allah Ta'ala tetap sedemikian. Kita ada kaki guna untuk jalan. Tapi di akhirat kelak, nak pergi ke padang mahsyar, ada orang berjalan dengan muka dia. Dia seret muka dia sampai nak ke padang mahsyar. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dan kemudian sedikit saya nak cerita berkenaan dengan gambaran padang mahsyar sebelum sentuh berkenaan dengan tujuh golongan ni. Antara lain, Nabi SAW menyatakan, yuhsyarun nas yawmal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum berkhitan. Dikumpulkan kesemuanya dalam keadaan tak beralas kaki. Tak ada kasut, tak ada selipar, berjalanlah. Dan kemudian tanpa pakaian. Maksudnya masing-masing boleh melihat aurat masing-masing ke? Semua pakat berbogil, berteranjang belaka. Tak ada pakaian yang menutup badan kita. Tak ada pakaian. Tetapi akan diberi pakaian oleh Allah Ta'ala. Dan manusia yang pertama diberi pakaian, iaitu inna awwala man yuksa yawmal qiyamah Ibrahim. Iaitu orang yang pertama diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim AS. Dan pakaian yang macam mana akan diberi pakai di padang mahsyar nanti, iaitu pakaian ketika mana seseorang itu dikebumikan, itulah pakaiannya yang akan dia bangkit di padang mahsyar nanti. Pakaian kita macam mana? Ada dengan pakaian sekarang ni, pakai kemeja, pakai baju korporat, ataupun dengan pakaian jubah kita, ataupun dengan t-shirt dan sebagainya. Tidak, tetapi pakaian yang digunakan untuk membalut tubuh kita ketika mana meninggal, iaitu dengan kain kapan. Dan dibangunkan kita pun dengan pakaian yang sama ketika mana kita dikebumikan. Maka kebumikan jenazah itu dengan cara yang baik, dengan kain kapan yang baik. Al-mayit yub'asu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Mayat akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika mana mati dia. Muaz bin Jabal, seorang sahabat Nabi ketika mana nak menguburkan, nak mengkebumikan jenazah ibunya, beliau minta supaya diberikan kain kafan yang baru kepada ibunya dengan menyatakan inilah pakaian yang dia akan pakai ketika mana nanti di padang mahsyar kelak. Kalau cantik, cantik pakaian dia. Itulah pakaian yang akan dipakaikan.
Dan kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW ada menyatakan, turna syamsu yawmal qiyamah minal khalq hatta takuna minhum kamiqdari milin. Pada hari kiamat nanti, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk sehingga tinggal sejauh satu mil. Ini keadaan dan gambaran di padang mahsyar. Matahari didekatkan dengan manusia sehinggalah sampai satu mil. Qala Sulaim bin Amir, fa wallah ma adri ma ya'na bil mail amasafat al ard am al lail allazi tuktahulu bihi al ain. Qal fa yakunu an nas ala qadri a'malihim fil 'araq, faminhum man yakunu ila ka'bay, wa minhum man yakunu ila rukbatay, wa minhum man yakunu ila haqwai, ومنهم من يلجمه العرق الجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. Pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh satu mil. Sulaim bin Amr, perawi hadis ini, berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan satu mil tu. Apakah ukuran jarak perjalanan ataupun alat yang dipakai untuk bercelak mata? Nabi SAW bersabda, sehingga manusia tersiksa di dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya, yakni dosa-dosanya. Iaitu, satu mil ni seumpama macam penggunaan alat celak. Sejengkal lah, sejengkal. Penggunaan alat celak kan, batang kayu celak tu seumpama macam sejengkal. Bayangkan, sejengkal matahari daripada kepala manusia. Kita sekarang ni matahari yang berada jaraknya yang berjuta kilometer daripada bumi. Itu pun kalau kita berdiri di tengah panah. Contohnya berdiri tengah panah selama sehari. Apa jadi? Ada mampu kita. Kita akan tumbang. Makan tidak, minum tidak, akan tumbang. Buat perbarisan contohnya kan. Buat perbarisan, kawal hormat kan. Berdiri, tara nak tunggu orang besar datang nak cek perbarisan. Dulu pernah lah. Terlibat. Tapi tak mampu tahan. Saya pernah terlibat. Tunggu sampai 2-3 jam, duduk terpacak kat situ je. 2-3 jam waktu belajar tu kan. Memang compulsory kena masuk pakaian seragam ni kan. Jadi kena tunggulah. Orang besar datang. 2-3 jam lah kita kena tunggu awal. Terpacak macam tu. Uish, dia jadi gelap lah. Tak nampak apa. Ni, duk kejik mata ni jadi, uish awak gelap ni. Last kali saya keluar baris lah. Apa nak buat? Daripada nak pensan kat situ, beg pensan kat belakang. Pada malu kat depan-depan tu. Keluar baris, pergi belakang. Nanti dah okey, masuk balik. Jadi tak nampak apa. Baru 2-3 jam. Bayangkan kena berdiri dalam tempoh jarak yang sangat lama. 50 tahun berdiri dalam keadaan matahari satu mil, satu sejengkal daripada kepala. Subhanallah. Panas ke tidak? Panas. Sekarang ni pun kita rasa panas. Duduk di rumah yang tak ada aircon contohnya kan. Pejabat, aircon rosak, kipas pun tak ada. Apa macam? Berpeluh kita kan? Masya Allah. Ini kan pula dalam keadaan matahari betul berada di atas kepala. Tetapi mengikut amal seseorang. Mengikut amal seseorang. Nabi SAW ada menyatakan di antara mereka ada keringatnya sampai kedua mata kakinya. Ada orang berpeluh dia tu sampai peluh dia sampai ke mata kaki, ke buku lali dia. Peluh tu sampai menitik peluh. Daripada atas kepala menitik peluh sampai peluh tu naik sampai ke paras buku lalinya. Di antara mereka ada yang sampai ke kedua lututnya. Peluh, boleh bayang peluh. Bukan kata air, mata air ke air sungai, air laut, tak. Ni banjir peluh. Banjir peluh. Peluh tu naik sampai ke kedua lututnya. Dan ada pula yang sampai ke pinggangnya. Sampai ke pinggang. Masya Allah.
peluh sampai ke pinggang. Serta ada yang ditenggelamkan dalam keringatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat menunjukkan sampai meletakkan tangan ke mulut beliau. Ke mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ditenggelamkan ke paras mulut. Maksudnya peluh ni, peluh dah sampai masuk dalam mulut. Dah macam tu. Dan ada dalam riwayat yang lain sampai peluh tu menenggelamkan dia terus. Tenggelam terus di dalam peluh sendiri. Masya-Allah tabarakallah. Hadirin hadirat dirahmati Allah taala sekalian. Ini golongan-golongan yang tak mendapat naungan arasy Allah. Yang ditenggelamkan di dalam peluh. Dan mereka dalam keadaan kucar-kacir. Hati ni jadi tak menentu apa yang berlaku pada aku. Apa yang akan berlaku tak tahu apa yang akan berlaku. Neh. Dalam keadaan hati ni resah gelisah. Tengok keadaan masya-Allah peluh ni yang sangat busuk, bukan kata peluh biasa yang busuk lagi. Nah, ada menyatakan dengan nanah pula lagi, subhanallah. Dalam keadaan yang sangat mengerikan. Tetapi alangkah bahagianya menjadi golongan yang mendapat naungan perlindungan arasy Allah taala. Mereka yang mendapat naungan arasy Allah taala, mereka ni selamat. Buat sementara waktu mereka ni selamat. Neh, di tempat transit ni mereka selamat. Weh, kira okey lah tu. Kalau di padang mahsyar ni dapat selamat, itu menunjukkan apa? Nak menandakan bahawasanya insya-Allah lepas pada ni pun kamu akan selamat. Ini satu perkhabaran gembira kepada kamu. Kamu selamat di padang mahsyar. Allahu akbar. Selamat yang macam mana? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan hal ni. Sab'atun yuzilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun 'adin wa shabun nasha'a fi 'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabban fillahi ijtama'a 'alayhi wa tafarraqa 'alayhi wa rajulun da'athum ra'atun dhata mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم menyatakan dalam hadis ni sab'atun, tujuh golongan ataupun tujuh jenis macam manusia. Yuzilluhumullahu fi dhillih, yang akan dipayungi ataupun yang akan dibayangi ataupun yang akan dilindungi oleh Allah Ta'ala pada hari yang tiada perlindungan yang lain melainkan perlindungan Allah Ta'ala. Di dalam hadis ni khusus Nabi menyatakan sab'atun. Kenapa? Tujuh golongan ni sahajakah? Kalau golongan lain yang tak disebutkan dalam ni, adakah mereka tak mendapat naungan arasy Allah? Hadirin hadirat dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Menurut pendapat Al-Hafiz As-Sakhawi dan juga Imam As-Suyuti, menyatakan bahawasanya golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah Ta'ala terdiri di kalangan 70 golongan. Bukan hanya 7 golongan sahaja. Tetapi hadis ni menunjukkan sebilangan kecil sahaja daripada 70 golongan tersebut. Neh, bukan hanya 7 tetapi 70 golongan yang akan ditempatkan di bawah arasy Allah Ta'ala, iaitu mendapat perlindungan Allah Ta'ala. Siapakah 7 tu? Yang pertamanya Imamun Adil. Yang pertama daripada 7 golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah, iaitu pemimpin ataupun pemerintah ataupun ketua yang adil, lagi amanah, lagi saksama. Pemimpin. Jadi ini beruntung pemimpin. Pemimpin yang bukan gila kuasa. Pemimpin yang bukan syok sendiri. Pemimpin dia memimpin kerana Allah. Pemimpin yang didasari kepimpinannya dengan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW.
pemimpin yang rasa ada tanggungjawab amanah yang perlu dilaksanakan. Bukan hanya untuk nak mendapat gelaran sebagai ketua ataupun pemimpin supaya mereka dihormati, disanjungi, mereka mendapat title, mereka mendapat kemuliaan di sisi manusia, mendapat special treatment oleh manusia di atas dunia, mendapat habuan yang sangat banyak atas dunia. Bukan jenis pemimpin yang macam tu. Pemimpin yang adil, iaitu mereka yang memegang apa jua jawatan, sama ada di peringkat bawahan ataupun di peringkat tertinggi, sama ada di peringkat rendah, di peringkat kawasan, di peringkat mizid surau ke, di peringkat kawasan ke, di peringkat negeri ataupun negara dan sebagainya. Jadi mereka ini digelar sebagai pemimpin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Yang dimaksudkan lagi penguasa ataupun pemimpin yang adil di sini ialah mereka yang selalu dan senantiasa menunaikan dan melaksanakan amanah Allah Ta'ala dengan meletakkan dan menjalankan segala tugas sebagaimana sepatutnya dan sebenar, tanpa melebih dan mengurangkan sedikit pun hak orang lain. Mereka menunaikan hak orang lain dan mereka membelakangkan hak mereka sendiri, mengutamakan keperluan mereka yang di bawahnya, mendengar rayuan dan rintihan mereka yang di bawahnya, bukan hanya sekadar berada di singgah sana di tampuk pemerintahan di atas dan tak mempedulikan mereka yang di bawah. Mereka hidup susah ke tidak? Mereka dalam keadaan aman ke tidak hidupnya? Bagaimana keadaan mereka? Jadi pemimpin yang adil, dia ambil tahu semua ni. Walaupun tak boleh nak cover semua. Walaupun tak boleh nak cover semua, dia seorang tak boleh nak cover. Tetapi di bawahnya ada pembantu-pembantunya, dan dia mendapat laporan daripada pembantu-pembantunya. Dan bukan hanya sekadar dia menerima laporan, entah betul ataupun tidak, dia sendiri yang turun ke kawasan, dia sendiri yang pergi. Bukan hanya manifesto yang digambar, yang digembur-gemburkan sebelum dilantik menjadi pemimpin. Lantiklah aku, maka kamu akan mendapat habuan sekian-sekian. Lantiklah aku kerana aku akan membawa pembaharuan, kemodenan, kemajuan di kawasan ini. Kalau kamu lantik orang yang selain daripada aku, maka tunggulah kemunduran, kejatuhan dan sebagainya. Lantiklah aku, maka aku akan memberi segala-galanya. Aku akan memberi ini, memberi itu dan sebagainya. Masya Allah, janji demi janji ditaburkan. Janji demi janji diberi kepada sekalian mereka yang bakal memilih nanti. Tapi kalau dikotakan janjinya, maka itu yang sepatutnya. Tetapi alangkah menyedihnya kebanyakan pemimpin, mereka melupakan apa yang dijanjikan kerana mereka dah berada di singgah sana, di puncak pemerintahan. Lupa dah tanggungjawab, lupa dah apa yang sepatutnya. Jenis pemimpin macam ni tak termasuk dalam hadis ni. Tetapi kalau dia seorang pemimpin yang adil, dalam hadis ni, dalam 7 golongan, dia duduk yang paling first. Ini mulianya seorang pemimpin. Bukan senang nak jadi seorang pemimpin. Masa dia sangat terhad. Masa dengan family sangat terhad. Masa nak beli duduk minum makan cendol esensial tepi jalan, perkena rojak ke apa ke, rojak mi ada nak boleh. Sibuk dah waktu dia nak bersama dengan family bulan 12 nak pergi bercuti sana sini, tak dan dah. Banyak kerja yang dia kena buat, banyak amanah, mesyuarat sana sini, pagi, petang, siang, malam, dengan mesyuarat, dengan kerja itu, ini dan sebagainya. Nak bersama dengan kawan tak ada masa, nak bersama dengan keluarga. Jadi keadaan dia sangat sibuk. Ini pemimpin yang melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan adil. Dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman ayat 135. Sikit lagi lagi 2-3 minit saya berhenti. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhallazina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah,
sekalipun terhadap diri kamu sendiri ataupun ibu bapa dan kaum kerabat. Ha, ini pemimpin yang adil. Dia menjatuhkan sesuatu hukuman, dia menetapkan sesuatu perkara tak berdasarkan kepada mereka yang hampir ataupun mereka yang rapat kaum kerabatnya dan sebagainya, tidak. Tetapi dia buat satu benda tu memang berdasarkan spesifikasi yang nak benda macam tu. Bukan dia mengutamakan orang yang buat baik dengan dia, orang yang boleh bagi satu-satu benda kepada dia, ataupun di kalangan kaum keluarga yang terdekat dan sebagainya. Allah Akbar. Innal muqsitina indallah ala manabir min nur allazi ya'diluna fi hukmihim fi ahlihim wa ma wullu. Orang yang menegakkan keadilan itu di sisi Allah, ini mulianya seorang pemimpin. Orang yang menegakkan keadilan di sisi Allah, ianya nanti akan berada di atas mimbar daripada cahaya. Subhanallah. Di pada mahsyar nanti, bukan hanya setakat mendapat naungan arasy Allah, tetapi dia didudukkan di tempat yang khas, di satu mimbar yang tinggi. Orang semua boleh tengok dia. Oi, ini kan atas dunia dulu dia pemimpin sekian-sekian kan? Masya Allah, tabarakallah. Allah muliakan dia di atas dunia, di akhirat pun Allah Ta'ala muliakan dia. Berada di atas satu singgasana, di atas mimbar daripada cahaya. Orang semua akan terpegun melihatnya. Masya Allah, tabarakallah. Mulianya pemimpin yang macam ni. Mereka yang terpuji ialah orang-orang yang menegakkan keadilan dalam memberikan hukum kepada keluarga mereka dan rakyat yang mereka perintahi. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi ini golongan yang pertama, pemimpin. Kita termasuk tak dalam golongan yang pertama ni? Mungkin masuk. Mungkin kita termasuk. Sama ada kita peringkat menjadi pemimpin di peringkat atasan. Di bawah kita ni ramai di kalangan mereka yang dipimpin. Mungkin di kalangan rakyat yang ribuan orang, ataupun kita memimpin sesuatu organisasi ataupun syarikat ataupun apa-apa juga institusi. Bawah kita ramai yang kita nak menunaikan hak mereka ni sangat banyak. Ataupun di peringkat yang paling kecil, kita ni sebagai ketua keluarga. Nak tak nak, mau tak mau, kita ni ada tugas sebagai pemimpin. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dalam surah At-Tahrim, Allah Ta'ala menyatakan, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maksudnya, ini tugas pemimpin sebagai ketua keluarga, sebagai suami. Jadi nak tak nak, ini tugas kita sebagai pemimpin. Lebih-lebih lagi, kita yang diberi amanah untuk memimpin di peringkat yang lebih tinggi. Jaga elok-elok, ini amanah daripada Allah. Bukan hanya sekadar kamu dilantik, kamu dinaikkan di satu tempat, beradanya kamu di satu tempat itu dengan manusia yang pilih kamu, tidak, tetapi Allah Ta'ala pilih kamu. Allah Ta'ala yang pilih, sebab sekalian manusia nampak kehebatan dan juga ketokohan yang ada pada diri kamu yang boleh kamu bagi manfaat kepada sekalian orang yang lain. Boleh bercakap, bukan hanya setakat boleh bercakap, kerja tak buat. Boleh bercakap, boleh buat kerja, prihatin, boleh beri kebajikan kepada orang lain, boleh bantu orang lain, Masya Allah, boleh menyelami perasaan orang lain, boleh bersusah payah dengan orang lain. Bukan dia berada di singgah sana, di puncak kemewahan dan merasai kemewahannya, makan mewah, hidup mewah, kenderaan mewah, semuanya mewah. Nak lalu di jalan raya pun dikhaskan, orang lain tak boleh ada di jalan raya, kena ada escort. Orang lain boleh dalam keadaan bersusah payah menempuh jam 10 minit perjalanan, tetapi kena tunggu sejam lebih, kita tak ada escort. Tapi sebab dia pemimpin, dia escort, kena escort. Atas jalan raya senang je berjalan terus, kita nak kena traffic jam dan segala bagai. Ini dia kemuliaan diberi atas dunia ni. Jaga elok-elok, gunakan dengan terbaik, dengan sebaik yang mungkin untuk menjadi pemimpin yang adil. Kita tak mau mendapat laluan yang khas di atas dunia tetapi tersekat ke akhirat nanti, kita tak mau. Mulianya seorang pemimpin, walaupun dia tak berkehendakkan benda tu diberi kemuliaan kepadanya.
pergi satu tempat ini, tempat yang khas untuk pemimpin. Dimuliakan pemimpin. Satu tempat yang khas, tempat dia lain daripada orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Nabi SAW, bagaimana hayat Nabi? Nabi dalam peristiwa peperangan Badar kan? Nabi share unta dengan sahabat Nabi. Nabi share unta. Satu unta share tiga orang. Ada kalanya Nabi naik, ada kalanya Nabi turun, Nabi suruh sahabat lain naik. Subhanallah. Nampak? Tak mendapat satu, walaupun Nabi layak dapat, tapi Nabi tak mau. Nampak? Punya humblenya, punya rendah dirinya Nabi SAW, makan pun Nabi mix sekali dengan sahabat-sahabat. Bila mana berada di dalam, dalam majlis, Nabi berada dalam kelompok sahabat, di tengah-tengah sahabat, sampai orang tak boleh nak cam. Weh, yang mana satu ni? Baginda Rasulullah SAW, kerana duduk sekali dalam sekalian kelompok jemaah para sahabat. Hadirin hadirat dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya masakkan setakat itu dululah. Jadi kita hanya sentuh satu golongan yang akan dinaungi oleh arasy Allah Ta'ala insyaAllah dalam perjumpaan yang akan datang. InsyaAllah dalam minggu depan kita sambung lagi hadis ni, golongan yang kedua dan sehingganya sampai golongan yang ketujuh. Wallahualam. Mudah-mudahan sikit sebanyak yang kita dengar pada tiga hari ini insyaAllah adalah kebaikan untuk diri saya dan kita semua untuk kita amalkan dan sampaikan kepada mereka yang tak hadir. Kita tangguh dengan tasbih kafarah surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rizqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa 'amalan salihan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.